Ini depan belakang nggak ada. Oke. Bisa muncul dari belakang, teman-teman. Saya mendapatkan bisikan-bisikan dan setan. merasakan energi, bukan Pak. Energi dari tangan Anda itu sekitar 7 butir kacang telur. Buka ya. Oke, kita buka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, dan selamat semuanya. Semuanya. Juga gue gitu, Pak. Oke, pokoknya selamat. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Amin. Ketemu lagi dengan saya Edi Daya dan juga Arif Munzil. Tentunya masih bersama saya dan dia. Siapa saya dan? Siapa dia? Tentunya Anda sudah mengenalnya. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, tak bosan-bosannya kita menghibur Anda semuanya dengan cara seperti ini ya. Mudah-mudahan Anda terhibur. Mudah-mudahan. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu tujuannya adalah menghibur Anda semuanya. Jadi apabila ada sikap dan kata-kata kita yang kurang berkenan, kita mohon berdua mengucapkan taqobbalallahu minna wa minkum. Nah, mumpung masih di bulan suci ya. Bulan Syawal, Pak. Mumpung masih di bulan Ramadan ya. Bulan Syawal, Pak. Mumpung masih di bulan Idul Fitri ini ya. Syawal, Pak. Masa Allah. Nah, mumpung masih di bulan Syawal ini ya. Jadi kita mengucapkan izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, Mas, kita mau ngapain sekarang? Ayo, kita biasanya kita melakukan apa ya? Sulap dulu, Pak. Malah mangan gak cetok cahaya. Ayo pesulap. Ya sudah, situ kan pesulap. Loh, ya tadi yang mau pesulap situ kok. Loh, saya kan penggemar sulap. Oke, gini aja. Saya akan mempengaruhi pikiran Anda. Di sini ada toples dan berisi kacang telur. Ini produk dari Pandor. Bukan ya. Bukan, kacang telur. Jadi saya akan mempengaruhi pikiran Anda. Ih, mereknya nggak kelihatan kan, Pak? Anda coba untuk mengambil, terserah berapa saja Anda ngambil. Saya akan menebak berapa butir kacang yang Anda ambil. Ini dengan kekuatan pikiran saya. Oke, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Belum, Pak. Belum saya suruh tidur. Saya akan menghitung 1-5, dan pada hitungan kelima, Anda akan memasuki alam bawah sadar Anda lebih dalam lagi. 1, 2. Belum, Pak. 50. Kan dari 1 mulai gitu loh. Oh, gitu. Ya kan, 1. Itu ngantuk-ngantuk dulu gitu loh. Nah, aku udah ngantuk tadi ya. Nah, itu kalau sama Anda itu repot, Pak. Kalau lapar, pusing. Kalau kenyang, ngantuk. Nah, temennya yang repot. Kalau orang perut aku tuh pusing ya, Pak. Nah, itu. Dan perut pusing. Kepala mules. Kepala mules. Oke. Okay. Akan makan cabai itu. Oke, lanjut ya. Jadi, saya akan menebak. Anda bebas mengambil berapa saja dan saya tidak akan melihat. Tapi saya akan menebak dengan kekuatan pikiran saya berapa butir kacang yang Anda ambil. Memang punya pikiran? Punya, Pak. Biar kecil, tapi saya punya. Kalau Anda kan ngomong, nggak ada sama sekali. Oke, siap? Siap. Berapa aja Anda ambil, boleh? Jangan lebih sampai 5. Jangan apa? Jangan lebih dari 5. Jangan lebih dari 5. Karena saya akan menebak 5 butir nanti. Oke, siap ya? 1-5 doang. Siap? Eh? Siap? Enggak, ini benar boleh ngambil berapa? Benar. 1-5 doang. Terserah. Eh? Bocor, Pak, kalau kayak gitu. Terserah, mau ngambil berapa aja bisa. Yang jelas saya nebaknya nanti 5. Oke? Siap? Aku saya enggak punya otak tenang lagi. Oke ya? Enggak, ya benar lah, Pak. Terserah. Kan bebas, terserah mau ngambil berapa aja bebas. Saya akan menebak dan saya tidak akan melihat ketika Anda mengambil kacangnya. Nanti Anda tutup rapat seperti ini. Kita saya tebak baru dibuka. Oke, siap? Ya. Oke. 1, 2, 3. Ambil. Dah. Sudah? Udah dihitung? Ya enggak lah. Oh, belum. Enggak boleh menebak. Oke, saya akan menebak. Ini saya tutup dulu nanti masuk angin atau melempem.
Ini saya ngambil nggak 5 loh. Nggak 5? Ini berarti lebih dari 5? Nggak tahu. Oke. 11, Pak. Jangan banyak-banyak, Pak. Jangan banyak-banyak. Dikit aja. 7. Hah? 7? Bener. 7. Saya akan menebak kacang yang Anda ambil ini adalah 7 butir. Karena saya mendapatkan bisikan-bisikan dan setan. Merasakan energi, bukan, Pak. Energi dari tangan Anda itu sekitar 7 butir kacang telur. Buka ya. Oke, kita buka. Satu. Satu. Waduh, kurang jelas, Pak. Nanti jatuh, Pak. Enggak jatuh. Oke, siap ya. Enggak, gini aja, gini, itu enggak kelihatan, Pak. Satu. Dua. Dua. Tiga. Aduh, jatuh. Empat. 5, 6, dan 7. Hebat. Karena apa saya memilih angka 7? Karena tujuan saya adalah <Tau mesti. tuk> Oh, Mas. Kita langsung aja, Mas. Sulap. Sulap. Ayo, mainkan, Mas. Sulap kartu warna merah, ya kan? Ini kalau ditutup gini, kita buka set warna merah. Terus? Ya biar lebih abdul, kita buka isinya merah beneran apa enggak gitu loh. Apa gunanya? Nah, kan kadang kalau pesulap kan bisa berubah-ubah kartu. Apakah isinya warna merah? Hitung sampai 10? Enggak usah. Orang udah kelihatan gitu. Karena ternyata memang bener merah. Berarti ini bener-bener kartu sama isinya itu asli. Yeah. Oke, sekarang permainannya seperti ini. Kita kocok dulu. Terus kita kasihkan sama orang yang mau main sulap. Malah ditunggu-tunggu tadi kok. Silakan. Wah, dia mau buka kartu, ngocok kartu lah. Ya kan bikin penasaran ya. Gini. Wanita itu. Ambil kartunya. Nah. Bebas, kasih tahu penonton. Oke. Dah. Set. Dah. Sudah. Terus masukin di mana aja bebas? Masukin di tengah sampai bebas. Bebas. Oke. Okay. Terus kocok. Kocok lagi. Sudah. Jadi biasanya sulap kan ambil kartu-kartu masukin lagi. Nah, kita kan dia suruh ngambil sendiri, dia masukin sendiri, terus nyari sendiri. Nah, sekarang dia nyari sendiri. Dia ngerti sama aja enggak sulap. Tahu lah orang tadi, penonton juga udah tahu. Udah? Udah. Oke. Okay. Permainannya simpel sekali dan saya hanya memikirkan satu kartu yang dia ambil seperti ini. Dan mungkin kartu yang dia ambil adalah kartu satu lembar. Memang benar, Pak. Benar kan? Tadi kan suruh ngambil warnanya merah. Salah lagi. Ini kan kartu warna merah. Oh kan? Iya. Astaga, udah salah. Oke. Okay. Kartunya warna merah. Ya kan? Terus? Dan lebih enak lagi, coba Mas kocok lagi, Mas. Kocok lagi. Kocok lagi gini. Oke. Okay. Ida, kartunya warna merah. Warna merah kan? Terus? Udah puas belum ngocoknya? Belum. Kalau belum keluar belum puas, Pak. Belum keluar tadi kartunya. Pakai mikir lagi. Oh, udah dikocok. Kalau udah dikocok, kira-kira udah puas. Sekarang kamu cari kartunya. Oke. Ih, aku dapat joker. Loh, kok nggak ada, Pak? Kartunya apa tuh? Kartunya tadi adalah Kak Riting. Jangan dulu, adanya. Ini adanya cuma Jack Riting sama King Riting, Pak. Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Kingnya nggak ada tuh. Coba, gak, Mas. Perhatikan. Perhatikan. Ini depan belakang nggak ada. Oke? Bisa muncul dari belakang, teman-teman. Benar? Betul sekali, Pak. Oke. Inilah yang dinamakan magic. Oke. Enggak lah. Oke lah. Oke ya, kita lanjut hari berikutnya ya. Karena ini sudah menjelang tengah malam. Waktunya kita istirahat. Untuk Anda yang nontonnya tengah malam juga, selamat istirahat sambil menonton. Jadi nanti HP Anda yang nonton Anda tidur. Dan Anda memainkan kita berdua. Mana?
Udah, ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jadikan diri Anda semakin ajaib.